Puasa. Oke, kolak ya. Saya bikin kolak ubi ungu sama apa namanya? Ini labu yang kemarin saya view itu ya. Saya tambahkan sama sup kacang tanah. Nah, saya mau coba ada manisnya enggak karena tadi enggak dicobain ya, teman-teman. Buka puasa semuanya. Semoga puasanya terima ya. Nah, ini makanan buka ala TKW Taiwan. Ya, tadi udah berdoa ya, tinggal berdoa untuk doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata manis, tadi nggak dicobain ya, teman-teman. Tapi udah manis. Ini tuh labu siam ya, kalau di Indo itu labu siam, labu kuning. Yang kemarin saya view itu. Nah, kemudian ini ubi ungunya, ubi ungu. Dan kemudian saya tambahkan dengan sup kacang kayak gitu. Karena saya tidak pakai santan, jadi biar ada rasa-rasa susunya seperti itu. Kan manisnya udah, kita lanjut makan nasi ya, teman-teman. Saya di sini tadi ada
nyayur daun ubi, saya bikin sambal juga, ada telur ceplok juga ya. Sederhana aja, sama ini sayur toge sama tahu kering. Seperti itu ya, teman-teman. Selamat makan, selamat berbuka puasa ya, teman-teman. Karena tadi majikan udah makan duluan, saya jadi sendiri, saya di dapur ya, enggak di meja makan. Kayak gitu. Maem semuanya. Menu sederhana, yang penting kenyang. Alhamdulillah. Ya. Oke. Semoga puasa kita hari ini diterima ya. Alhamdulillah sampai berbuka tidak ada halangan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalian semua yang ada di Taiwan? Apa respon kalian? Apa respon majikan kalian tentang puasa Ramadan terhadap kita yang orang Islam itu di Taiwan ya? Pasti responnya berbeda-beda ya, teman-teman. Kalau majikan saya itu terhadap kita umat Islam itu udah paham ya, paham ada sholat, ada puasa, itu udah paham. Cuma kadang dia masih penasaran aja kenapa harus ditentukan jam berapa makan, terus kenapa harus ditentukan juga jam berapa sahur, seperti itu. Saya waktu ditanya itu, saya jawab, coba aja cari di Google kayak gitu. Karena saya tidak mau sembarangan menjelaskannya. Karena akan gimana ya nanti. Artinya itu beda ke bahasa Mandarinnya gitu. Susah saya mengartikannya. Saya hanya memberitahu mereka intinya saja gitu. Untuk kalian yang di Taiwan yang mau sharing soal pengalaman kalian, bagaimana majikan terhadap kalian tentang puasa Ramadan ini, boleh komen di bawah ya. Kita sharing, kita berbagi pengalaman kita masing-masing ya, terutama yang kerja di Taiwan ataupun Hong Kong yang majikannya tentunya berbeda keyakinan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa untuk menginspirasi teman-teman semua. Untuk saya di sini sholat dan puasa itu bebas ya, alhamdulillah. Hanya saja ujiannya neneknya itu yang bawel sekali, apa-apa itu diomong, dipertanyakan, seperti itu ya teman. Untuk lain-lainnya oke-oke saja. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk besok ya, teman-teman. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.